Medan di kilometer 83 terbakar habis, tapi itu platnya seperti plat merah. Mudah-mudahan tidak terjadi ledakan besar. Namun sudah hampir berapa menit ataupun setengah jam belum nampak ini bantuan pemadaman. Mudah-mudahan segera datang. Ya, kita khawatir anak-anak ini mendekat ini. Anak-anak mendekat dan meledak, dikhawatirkan nanti bisa ada korban. Mohon kepada petugas segeralah untuk bisa memadamkan api tersebut, mengingat mobil-mobil yang menuju Medan terus berani melintas. Dikhawatirkan mobil tersebut meledak. Mudah-mudahan segera petugas jalan tol akan tiba. Ya Allah, mudah-mudahan tidak ada korban. Oh, namun tadi ada informasi penumpang di dalamnya sudah keluar lebih dulu. Awalnya kecil dari pintu api, namun karena dikhawatirkan membesar, mereka lari segera. Dan akhirnya ini mobil sudah mulai habis, gosong. Tapi anak-anak nampaknya semakin mau merapat. Atau yang melihatnya, saya khawatir ini juga akan berbahaya. Truk-truk nampaknya semakin yakin melewati jalan tersebut, padahal itu sangat berbahaya. Mohon kepada petugas segera bisa datang untuk memadamkan api tersebut. Dan saya sendiri pun tidak berani mendekat, mengingat ini bisa saja terjadi ledakan. Waduh, habis total. Mungkin demikian laporan langsung dari saya. Mudah-mudahan petugas segera datang. Terima kasih.